jumpa lagi bersama dengan saya Adi Gunawan. Sekarang saya sedang berada di Little Red Dot. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Little Red Dot itu adalah makanan khas Singapura. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Little Red Dot? Little Red Dot, jadi suatu titik merah kecil. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya gini ya, kalau kita ingin menunjukkan suatu tempat di dalam peta, itu kan biasanya ada titik merah-merahnya. Nah, titik-titik merah itulah yang dinamakan dengan Little Red Dot. Kondisinya seperti itu. Nah, Little Red Dot ini, karena Singapura itu sangat kecil sekali, makanya dinamakan Little Red Dot. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, antriannya itu 1,5 jam. Ini ramai sekali di Central Park ini ya. Nah, makanannya enaknya seperti apa? Nanti mari kita lihat bersama-sama. Oke, nah, posisi sekarang saya lagi pesan daripada kari, gitu ya. Modelnya kurang lebih kayak gini nih. Woi, kari ya, kayak gini ya. Kita dapat katsu di sini ya. Kita dapat katsu di sini. Kemudian dapat telur setengah matang seperti ini. Kemudian ini dapat kubis ya, kubis kayak gini ya. Dan ini adalah ini kayak daging ayam juga, tapi ya nanti kita coba ya. Dan bumbunya kita bisa milih ya, ini terpisah ya bumbunya ya, bumbu karinya terpisah. Sekarang kita makan ya. Oke, kita aduk-aduk. Kita taburkan daripada bumbu karinya seperti ini ya. Paling enak kalau nasinya juga kasih lumurin bumbu kari. Wuhai, mantap ini ya. Oke, kita coba ya nasinya dulu ya. Wow. Karinya mantap ya. Coba ini, daging ayamnya kayak gini ya. Empuk, enak juga ya. Jadi penantian 1,5 jam itu nggak sia-sia gitu ya. Kubisnya ada. Wow. Mantap. Oke, kita celupin gini ya. Wow. Mantap. Rasa karinya ya tidak kalah dengan kari-karinya Jepang ya. Nah. Kemungkinan juga mungkin India itu kan multikultural. Kok India? Singapura kan multikultural. Ada orang-orang dari India yang sangat terkenal dengan karinya. Dan juga ada orang-orang pasti dari Malaysia. Ya. Kemungkinan besar mereka terpengaruhi oleh daerah sekitar mereka dan penduduk yang tinggal di Singapura. Mantap. Sangat nikmatnya ya, sampai-sampai telurnya ketinggalan. Coba ya telurnya. Wow. Cara menikmati telurnya ini adalah dengan direndam. Wah, gini ya. Ini namanya diving egg. Diving egg. Very nice. Diving egg is very nice. Oh. Oh. Katsu memang kalau dicampurin dengan bumbu kari memang cocok.
menurut saya karinya ini bumbunya tidak terlalu strong. Jadi masih wajar-wajar saja. Dan enaknya di sini adalah porsi nasinya itu nggak terlalu banyak. Nah, kenapa kok itu poin positif? Karena begini, kalau nasinya itu terlalu banyak, nanti kita kurang bisa menikmati daripada bumbu lauk pauknya gitu ya. Nah, enak sekali. Dan juga mereka ada sayurannya ya. Ini dipping, celup juga ini ya. Nah, jadi cara makannya seperti itu. Jadi kalau Anda pesan kari seperti saya, itu mendingan bumbunya dipisah. Kemudian bumbu yang terpisah ini jadi daripada meja celup-celupannya. Keuntungannya dengan cara demikian adalah Anda bisa merasakan the original taste before the curry sauce get into your dish. Oke? Okay? Kelebihannya adalah seperti itu. Oke? Okay? Jadi penantian 1.5 jam, mantap ini ya. Tidak sia-sia. Jangan sampai sudah menantian 1.5 jam, tetapi rasa makanannya biasa-biasa. Ini yang jadi repot ya. Halo. Menu kedua, ini adalah mie ya. Katanya ini adalah signature dish-nya. Iya. Ini sebenarnya ada seafood-nya, tapi karena saya nggak bisa makan seafood, maka seafood-nya sudah dimakan oleh istri saya. Gitu ya. Nah, ini saya, jadi yang tertinggal adalah mie dan sesuatu yang tipis-tipis seperti ini ya. Apa ini ya? Kayak tahu ya, Bu. Iya, kelihatannya tahu ya. Nah. Kita nyoba mie ya. Wow. Wow. Hey, kita coba nih. Rasanya seperti apa yang katanya signature dish ini ya. Tekstur mie-nya lembut ya. Lembut sekali dengan. Dan juga lumayan pedas. Cuma bagi saya ini level kepedesannya biasa-biasa saja. Nah, mungkin pengertian liter red dot misalnya, mungkin bisa berarti juga apa namanya, titik-titik merah kecil-kecil di sini ya. Tadi kan di awal video saya mengatakan itu adalah Singapura. Nah, kalau diaplikasikan dalam makanan, ini mungkin seperti ini yang banyak titik-titik merahnya juga ya. Nanti ini sambelnya gitu ya. Lalu, bisa juga berarti dua. Nah, saudara, yang tidak bisa Anda pesan di sini itu adalah menu kombinasi yang saya ciptakan sendiri. Bagaimana saya menciptakannya sendiri? Saya campuri dengan bumbu kari ini, saudara-saudara sekalian. Wow, coba ya, ini nggak ada di menu nih ya. Terciptalah suatu signature dish yang berbeda. Ini mantap. Tapi bagi Anda yang tidak senang pedas, mendingan berpikir ulang untuk pesan makanan ini.
takutnya nanti Anda nggak bisa menikmati. Oke. Itu aja. Karena ini sudah jam 8 lebih 4 ya. Jadi kurang lebih nunggu cuma ini 1,5 jam, makanya cuma 1,5 jam saja. Karena di depan itu masih banyak orang yang antri ya. Jadi saya selesaikan makanan ini secepat-cepatnya.